Airnya kagak diminum tuh ah. Assalamualaikum guys bro, selamat jumpa lagi dengan Andri Lois di sini ya, di Istana Jeans, gudangnya Lois Original. Jumat 16 Februari, hari Jumat Akbar ya, di bulan Sya'ban ya, awal Sya'ban ya Ji ya, awal Sya'ban, banyak faedah, banyak ininya. Buat Mas Ajirian di Jagakarsa garis miring Cinere, thank you udah mampir. Kemarin lupa testimoninya ya. Lupa kita testimoniin. Bang Ajirian kalau monitor Bang Haji Muri tadi kesini ya, hari masih di sini sekarang. Kalau memang tolong dibuka WA-nya ya, menindaklanjuti yang informasi kita kemarin ya, rumah Bang Haji yang di Jagakarsa ya. Kita standby nungguin, kalau sudah ada info, sudah aktif handphonenya, silakan. Siap, Bang Habib baru siap, 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 celana jeansnya. Iya, thank you lopi-lopinya Bang Habib Barus di Lubuk Pakam ya, Lubuk Pakam Medan, Sumatera Utara. Dindo Zulfikri di Talang Kebang, Banyuasin Tigo, ya, mau kasih nian testimoninya, mantul nian testimoninya. Hai, mamang jadi terharu jingok ya. Ya, Bang Habib. Mudah-mudahan Bang Habib sehat selalu beserta keluarga ya. Colek lagi Bang Ismail di Pontianak ya, size L ya. Berikut celananya 433 ya, celana chinos ininya 33 ya, chinos terbarunya ya. Saya pisahkan dulu ya Bang Ismail, colek Bang Ismail ya, biar kita langsung. Bang Habib ada yang mau di spill lagi atau mau di tag lagi, boleh silakan. Bang Ismail di Pontianak, silakan di screenshot ya Bang Ismail ya. Buat guys bro semua, saya mungkin di awal sudah tidak memberikan keterangan atau pendahuluan lagi, karena biasanya di Jumat ini waktu kita sangat singkat gitu ya. Jadi saya langsung ke produk aja, karena beberapa customer juga kalau terlalu kelamaan kita pendahuluannya banyak kabur gitu loh, nontonnya jadi males, bosen gitu. Jadi kita langsung spill ke produk aja guys bro ya. Untuk kemeja, kita mainkan di harga bazar, panjangnya itu barcode 529, kita sell di sini hanya 299. Untuk yang lengan pendek seperti yang saya spill ini, bumbung nganahan itu kalau dulu di situ Bang Ismail ya, di Pontianak ya, langgananku di Pontianak ya. Silakan di screenshot, saya langsung bungkuskan. Jadi kalau sudah berlangganan ini, insya Allah sama-sama saling menjaga. Jadi beliau kalau yang sudah berlangganan biasanya langsung tag, om saya sekian, udah langsung saya pisahkan ya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin masih meragukan ya, contohnya mungkin ya sudah percaya seperti Bang Habib ya, cuman kan barang belum nyampe ya Bang Habib ya. Harap bersabar, bisa dimonitor terus di ini kok Bang Habib ininya, apa posisi paket sudah di mananya, dari nomor resi yang kita kirim kemarin Bang Habib. Bang Habib Barus, Bang Habib Puja di Medan, Lubuk Pakam ya. Bang Ismail sudah kita packing ya, barcode 299. Yang motif ini yang sudah kita spill ini sudah laku ya, berarti sudah tidak ada lagi L-nya. Size lainnya juga saya cek dulu. Ya kayaknya sold out semua, warna pink itu sudah sold out semua. Jadi jangan sampai di tag lagi, takutnya nanti begitu udah di tag double barangnya nggak ada ya. Bang Roni di Menteng juga ya, Bapak Roni di Menteng ya. Saya mohon maaf nggak bisa spill secara detail karena waktu kita terbatas, kita hanya main di live. Kalau Bang Roni dari Menteng Jakarta Pusat, silakan merapat aja Bang Roni. Bang Roniku kemarin sudah belanja celana size 38 ya. Jadi nggak usah ragu-ragu masalah detailnya atau teknisnya. Kalau abang ragu kegedean atau kekecilan, lebih bagus abang merapat aja ke sini bang. Ya Bang Roni ya, Bang Roni. Bang Ismail saya sudah packingkan ya, tinggal kita berangkatin ya. Termasuk celananya juga kita sudah pisahkan ya. Di awal kita spill dulu ke meja ya, neka ke meja dulu ya guys bro ya, biar yang lain juga tahu. Jadi buat guys bro para Loiser Nusantara, kita gudang Lois bukan hanya celana tok atau bukan celana doang ya. Insya Allah, siap, siap, Wak.
Wah Habib ya, sila sehat selalu. Yang penting sehat aja bang. Masalah belanja nggak belanja nanti urusannya Wak. Ya, yang penting kita sudah bersilaturahmi di dunia maya. Paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan PD. Saya juga PD, Wak Habib juga PD. Karena itu salah satu tujuan kita bagaimana menyebarkan live ini sebagai pemberi jaminan agar para customer yang masih belum berlangganan itu tidak ragu dengan kami. Tujuannya tidak bukan tidak lain hanya itu. Ya, otomatis dalam bulan ke bulan kita analisa. Kita buat reviewnya, ternyata sudah banyak yang mulai percaya, kita langsungkan dengan live seperti onliner lainnya, yaitu dengan langsung ke produknya gitu ya. Percuma juga langsung ke produk kalau yang nonton yang gak percaya, sayang gitu loh. Makanya kita selalu mengulas ciri-ciri Lois original dan lainnya. Yang saya pegang ini adalah size XL, berwarna kotak-kotak hitam. Saya review agan ya, dengan motif kotak-kotak hitam kecil untuk lebar dada 125 XL Lois 125 kalau untuk kemejanya, jadi besar dia. Yang pasti untuk barang original lebih besar dibanding barang buatan homemade atau home industry ya. 62 kali 2 berarti 124, betul 125, 124 sampai 125 cm untuk potongannya atau polanya slim fit ya, slim fit gan ya. Ciri-ciri kemeja Lois original dari handtag belakang ya, pasti ada keterangan di belakangnya slim fit atau comfort atau regular fit dan sebagainya. Kalau untuk kemeja slim fit itu, pinggang ini dia tidak gledor, artinya tidak mengembang. Ya, slim fit itu malahan kalau dipakai kayak kaos yang saya pakai ini slim fit. Jadi dia tidak melebar di ketek dan ininya. Makanya begitu dipakai memang kelihatan agak sesek seperti yang Bang Ajirian semalam tes ya, kayak ini ya. Ini XL Bang Ajirian kemarin sebetulnya ajib ini. Cuman badan beliau besar jadi di sininya agak nyesek karena dia kalau slim fit lengannya juga sama kayak yang saya pakai ini, di atas siku. Ya, biasanya kalau kemeja branded kayak gitu. Tapi kalau kemeja yang untuk diekspor keluar atau barang-barang yang ingin diekspor keluar, itu betul-betul size-nya gede. Untuk keluar gitu ya, pasti ngikutin size luar negeri gitu. Tapi kalau untuk konsumsi dalam negeri, dia mengikuti standar size lokal. Umpamanya Nusantara, berapa sih standar tubuh orang Indonesia yang normal? Seperti itu yang dibuat gitu ya. Ini juga XL, motif putih dengan kotak-kotak cablak ya, kotak-kotak berjarak gini ya. Manis, bagus, keren, fashion. Putih dengan kombinasi. Untuk bahan semi denim ya, untuk bahan semi denim kan, kelihatan urat-urat denimsnya di bahannya sendiri ya. Barcode 529 kita hajar di sini hanya 249 kan. 249 gasken, cuman ada XL doang kan, cuman ada XL doang. Kok bisa murah sih Om? KW enggak? Kan kita udah ceritain original enggaknya. Garansi ori, garansi reject. Terjawab pertanyaan agan-agan yang akan menanyakan reject kali barangnya? Enggak, kita garansi. Ya, pegang video ini, jadikan video ini sebagai pegangan buat agan-agan para loiser Nusantara jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena zaman sekarang dunia online, apapun bisa dijadikan alat bukti penuntutan jika terjadi miskomunikasi. Tapi kita tidak menginginkan itu, makanya kita agak sedikit detail menanyakan. Jika agan chatting ke kita, maaf, size berapa yang mau diambil? Maaf, apa yang mau dipesan? Selalu kita tanyakan. Dan yang terakhir pasti kita tanya, maaf, kapan mau transaksi? Kenapa begitu? Karena barang yang sudah laku seperti kemeja tadi yang pink sudah tidak akan ada lagi masuk. Barang yang sudah laku di gudang kita, sudah sold out, sudah keluar, tidak mungkin 2-3 kali lagi masuk ke gudang kita lagi. Kenapa begitu Om? Produksi barang original, satu kali produksi, satu kali naik, itu satu kali doang. Nah, satu kali ini kalau untuk kategori Royce original, dia mengisi kebutuhan depstore-depstore ternama di ibu kota dan di seluruh Indonesia. Contoh seperti Matahari, Ramayana, Robinson, serta Jogja Depstore. Itu yang pasti depstore-depstore yang mengorder atau bisa dilihat di depstore tersebut. Agan bayangin berapa ratus atau berapa ribu depstore di seluruh Indonesia.
itu dipenuhi dengan produk Lois, minimal satu dep store itu aja ngisi umpamanya 100 atau 200 model gitu ya. Berapa juta piece dia harus produksi pabriknya? Apakah dia mungkin dua kali memproduksi ulang? Umpamanya ini laku gitu ya. Tapi di sini doang, tapi di Papua nggak laku. Di Kalimantan belum tentu laku kayak gini. Di Palembang laku keras, di ini laku keras. Sisa dari yang matahari-matahari yang tidak laku di sana biasanya 3 bulan ditarik ke pusat. Dikirim ulang ke pusat, di gudang pusat itulah nanti di open lagi gudang, outlet, atau siapa yang mau order lagi untuk repeat order jenis yang laku. Makanya saya bilangin hanya satu kali, dua kali maksimal. Tapi kalau berharap dari produksi lagi nggak mungkin. Yang sudah sold out tidak mungkin diproduksi lagi, atau yang sudah diproduksi oleh kantor Lois itu nggak mungkin dua kali dia produksi ulang dengan motif dan model yang sama. Jadi tolong diperhatikan, sat-set, itulah tujuannya. Ya, kadang-kadang gini juga kan, di sini masih ada, di matahari lain udah habis. Kadang-kadang di matahari lain habis, di sini masih ada. Jadi kayak gitu guys bro ya. Size XL Ajib mantul kan. Ya mantul ya. Bawahnya bisa warna belel, bisa warna gelap, cakep. Ya kita lanjut lagi. Ini baru kemeja ya kan. Saya hanya mempertunjukkan bahwasanya gudang Lois bukan hanya menyediakan celana doang. Menjawab pertanyaan agan-aganku yang bertanya. Gan Hamid di Kalimalang juga silakan nanti saya spillkan ya. Size XL ini kemarin juga sudah sold out. Kebetulan dapat 2 ini. Makanya saya bilang gak mungkin di gudang kita itu dapat satu model 10-20 piece. Enggak. Satu model itu maksimal dapat itu 3. Ya, dengan model yang sama maksimal dapat itu 3. Ya, ini lengan panjang berbahan semi denim. Berbahan semi denim dijamin mantul dan ajib maknyus kan. Ya. 299 buat agan yang minat, silakan lihat di kolom komentar cara bertransaksinya kan. Saya cukup 3 piece dulu untuk contohnya ya kan ya. Bukan contoh, yang realnya ya. Aneka perkokoan 1 bulan lagi tinggal bulan Ramadan, silakan digeber. Jangan sampai kehabisan, karena kalau udah masuk awal puasa atau mendekati bulan puasa biasanya sudah digerus sama para tokoan atau reseller. Jadi kita gerak cepat. Panjang biru dongker 299. Untuk kemeja kita cuma punya harga 2, yaitu 299 dan 249. Ya colek dulu Bang Ajirian di Jakakarsa atau di Cinere. Kalau sudah bangun silakan hubungi nomor saya biar Pak Hajinya langsung merapat ke TKP ya. Ya, salah satu produk yang kita spill tadi adalah kemeja. Menjawab pertanyaan agan-agan yang bertanya stoknya masih ada nggak, apa aja yang ready. Saya sudah spillkan barusan untuk satu jenis produk yaitu kemeja. Selanjutnya produk kaos. Saya spill dulu 3 atau 4 biji ya. Bukan berarti 3-4 biji adanya, bukan. Banyak, cuman yang saya spillkan ini hanya contoh aja. Jadi buat agan-agan yang ingin bertanya silakan. Silakan request aja nggak apa-apa kan ya. Aneka kemeja size M doang. Motif lengan panjang perkotaan ini hanya ada M doang. Lengan panjang kita sell di sini 185 ya. Cuman ada satu doang. Cuman itu menunjukkan arti kata satu-satunya. Ya, makanya saya bilang di sini sat-set, gerak cepat. Bukan berarti memaksa agan-agan untuk langsung berbelanja, tidak. Tapi agan telat, kelewatan sama yang duluan. Percuma, agan chat juga minta foto sekarang, besok baru transaksi, keduluan sama orang, percuma. Kejadian Pak Solihin dengan Bang Zulfikri talang kebang ya, berebut size 28 motif kulit. Ternyata duluan yang talang kebang Banyuasin 3. Jadi seperti itu guys ya. Size M doang 185 lengan panjang, satu-satunya. 185 gasken screenshot kirim ke Wawa kita yang ada di kolom komentar. Kita lanjut dulu guys ya, sebentar guys. Saya input dulu cara transaksi dan kontak kita. Colek dulu Bang Ajirian colek dulu 3 kali, saya udah colek ya. Colbek, colek balik dong. Pak Hajinya udah nungguin soalnya. Siap Bang. Mas Bogang silakan, jika ingin bertanya atau ingin menanyakan produk silakan ya. Buat abang-abangku, om-omku, adinda-adindaku serta mamang dan tante, mami semua, jika ingin bertanya silakan di kolom komentar. Tidak bayar alias free. Tidak dipaksa untuk belanja juga enggak. Yang penting agan-agan sudah tahu
Tujuan dari live kita adalah mengajak agan-agan supaya tidak tertipu dengan foto-foto, dengan COD-COD, ya. Kesampingkanlah yang rasa-rasanya merugikan agan, jangan. Garansi ori, thank you Mas Bogan, siap. Mano bae ngilang dindo gitu ini. Siap Mas Bogan, thank you. Thank you nian testimoninya nak mano nak dicari, nak pasung mah itu eh. Allahu Akbar. Salam sehat selalu buat Mas Bogang di mano. Kadang-kadang namo di Facebook dengan di WA Mamang itu dak akur, jadi bingung gitu kan. Makanya semua langganan yang ada di gudang Lois dari 7 tahun yang lalu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mohon maaf, karena memang faktor U juga. Faktor U jadi kita enggak bisa hafal gitu ya. Tapi kalau udah ketemu kayak dicolek oleh Mas Bogang ini, saya sudah langsung tahu gitu kan. Size M kedua bermotifkan plastisol emboss sablonnya dengan tulisan Big Bull ya. Saya juga make banteng jingkraknya kecil di atas, hanya ada size M doang. Ini gagal juga dengan Dindo Joni di Linggau nih. Wah, mano Dindo? Lah balik dusun Dindo. Iyo. Makonyo jarang ngebel ya kan. Colek dulu Dindo Joni gitu di Lubuk Linggau. Size M doang, pendek hanya 149.500. 149.500 barcode 259. Gaskan guys. Yang minat dan berukuran M hanya ada satu-satunya di ukuran M. Hanya ada satu-satunya di ukuran M. Ya benar M. Hanya satu-satunya ya guys ya. 123 di screenshot. Cara transaksi ada di kolom komentar. Ya, lanjut. Kita main cepat. Kita main cepat aja karena setengah jam waktu yang kita disediakan oleh ownernya, jadi kita gak bisa lama-lama. Big Bull dengan kombinasi biru dan putih, dasarnya hitam ya. Sablonan plastisol nempel, nyatu. Ya, tidak nongol. Nyatu ya, Gane. Nyatu itu betul. Kalau ini nongol ini. Ini nyatu, kan. Jadi betul-betul rata dengan bahan kaosnya sendiri. Makanya dia lebih awet dari luntur atau copot ya. Kalau untuk barang branded insyaallah. Ya, insyaallah awet karena yang dibeli itu kualitas, yang dibeli itu prestisnya. Sebuah brand original mahal atau harganya tinggi itu karena pasti ada kelebihannya ya. 123321 hanya ada XL doang. Hanya ada XL doang, silakan digaskan 149.500. Buat guys bro, guys bro yang berada di Jabodetabek, kita free-kan ongkos kirim. Silakan. Hanya Jabodetabek. Jangan sampai nanti keluar daerah ikut free, bangkrut saya nanti. Ya, hanya Jabodetabek. Silakan guys bro ya. Kita lanjut lagi guys bro. Yang nunggu celana sabar dulu sebentar ya. Kita habiskan sampel dulu hanya beberapa. Lois dengan motif kaki jalan, kaki berjalan. Lois dengan motif kaki berjalan ya. Warna hijau lumut, pekat ya, hijau lumut sesuai penampakan di layar monitor agan-agan ya. Hanya 149.500. Mas Bogang salam santui buat keluarga, semoga sehat selalu ya di dusun ya. Mudah-mudahan balik lagi belanja lagi di gudang Lois. 149.500 hanya ada size M. Tuh disebut orang jadinya. Hanya ada size M doang. M hanya ada size M doang. 149.500 motif klasik dan antik jarang ada. Bahan katun 100%. Ya, buat para PHP dan wartawan, mohon maaf kasih lewat dulu yang seriusan aja. Tapi kalau untuk sekedar berkomunikasi dan bersilaturahmi, silakan. Kita welcome aja, enggak masalah. Tapi kalau sudah merujuk ke bahan, Bang spill ini, spill itu, spill ini, spill itu, mohon maaf. Kalau Anda tidak ingin bertransaksi langsung, jangan dulu. Tapi kalau sekedar say hello, Bang, apa kabar sehat? Om, apa kabar sehat? Saya selalu pasti akan merespon karena itu jenis silaturahmi yang positif ya. Bang Abdul Hamid di Kalimalang, size 31 motif terbaru slim fit stretch ya. Saya pertanyaan kadang-kadang para loiser kan gitu, stok baru atau tidak. Saya bertanya dulu buat para loiser, yang para loiser lihat di media sosial, platform YouTube atau apapun, kalau akuratnya mendingan agan ke matahari.
cek di situ yang terbaru seperti apa, baru akan cross check ke sini. Ya, kadang-kadang kalau hanya berdasarkan yang terbaru om, kita bingung juga karena versi yang di kita masuk itulah yang terbaru. Karena barang di sini nggak ada yang 3 bulanan lebih, ya. Tidak ada. Masuk habis. Ya. Bang Abdul Hamid di Kalimalang ya. Size 31 new article. Size 31 slim fit streets new article yang berukuran 31 silakan digaskan. Motif dan potongannya tampak di layar monitor agan-agan. Barcode 6, barcode 599. Sell di sini hanya 349.500. Di mana-mana udah pada naik harga, kita di sini masih tetap gan, gak usah khawatir gan. Motif potongan kantong belakang ajib gan dengan list merah di belakang atas kantongnya, ya. Ajib gan, slim fit streets size 31, ya. Colek dulu Bang Ismail di Samarinda, Pontianak ya, sudah kita pisahkan. Sebentar, guys bro, saya share dulu ke grup WA dulu biar para agan-agan yang belum masuk bisa masuk dulu ya. Buat guys bro semua, kita hanya bermain dalam satu hari itu setengah jam alias 30 menit, jadi manfaatkan waktunya. Size 32 new article self-fit. Ya, berbahan biasa berpotongan slim fit self-fit. Ya, kalau self-fit di Levi's 01 di dalamnya, di Lois juga di dalamnya juga. Cuman ini yang bagian luar ya, self-fit bagian luar. Ada self-fit yang di dalamnya. Jadi self-fit itu list. List seperti ini kan. Ya. List seperti ini kan. Ya. Ya, kalau ini bukan self-fit, bukan. Ini kalau self-fit dia di dalamnya ada list juga harusnya. Ya, di sini enggak ada, berarti bukan self-fit. Self-fit itu jenis tertinggi dari kasta Lois ya. Jenis tertinggi itu self-fit. Baik jaket, baik celana, itu self-fit. Kalau ini yang biasa, size 34 berbahan melar. Motif sama kayak self-fit, ada list di ujung kantong. New article, agan bisa cek ke matahari atau kemana aja. Ya, size 34. Berapa om itu om? Sama om, 349.500, tidak ada perbedaan. Mau barcode 649, mau barcode 599, kita di sini tetap 349.500. Belum ada kenaikan dari kantor, jadi kita belum menaikkan. Kita tetap dengan harga lama ya. 349.500 buat agan-agan yang ingin merayakan Idul Fitri dari sekarang stok. Saya hanya bisa menyarankan ya. Keputusan ada di tangan agan-agan karena kalau sudah masuk ke bulan puasa pertama ya, stok barang juga sudah pasti tergerus oleh para tokoan dan reseller. Agan-agan yang ingin berbelanja untuk kebutuhan pribadi saya sarankan sebelum bulan puasa. Kenapa? Pasti barangnya masih fresh, masih seger. Yang kedua, agan-agan juga bisa menggunakan atau memakai pada saat hari H nanti. Jangan udah mepet 2 hari, 3 hari mau lebaran baru order. Buset, dan ngirimnya kagak ke Uber. Seluruh ekspedisi dan pengalaman kita dari tahun ke tahun itu pasti akan mepet. Banyak kadang-kadang yang komplain juga, mohon maaf, barang setelah lebaran datang. Karena mesennya itu 2 hari sebelum lebaran. Apalagi kayak ke Lampung, ke Palembang. Suasana sangat padat kalau sudah mendekati hari H lebaran. Jadi kita sarankan maju dikit lah. Sisihkan dulu untuk kepentingan kita. Kalau untuk pakaian nyonya atau anak-anak, mungkin nanti pada saat libur atau apa bisa dicek. Tapi kalau untuk barang branded kayak gini, bukan hanya untuk lebaran aja, hari biasa pun masih dikejar orang ya. Buat yang fanatik dengan Lois, tidak menunggu lebaran, hari biasa pun masih dikejar orang ya. Selfet ya Gan ya, selfet. 32 doang. Kita lanjut lagi. Wis, mau aja. Kita enggak bawa kasur gitu ini ya. Kalau bawa kasur mah enak ya. Ya, aneka celana, terus aneka celpen juga kita ready Gan. Ya, tadi kemeja sudah, kaos sudah, celana panjang juga sudah. Yang penting agan sebutkan sizing, ukuran. Bahasa Indonesianya ukuran. Kalau tidak ada penyebutan ukuran, mohon maaf kita slow respon. Karena barang sebegini banyak, kita tidak mungkin satu persatu kita spill ya. Buat agan-aganku yang bertanya ya, di belakang itu di kotak kayu yang belakang tiga ada kaos-kaos itu juga celana juga isinya ya. Jadi tidak mungkin kita spill barang yang sebegini banyak hanya untuk agan-agan yang bertanya tapi tidak fokus. Fokuskan agan ingin bertanya apa, celpan, celpen.
Kalau celpen sebutkan juga sizingnya, alhamdulillah panjang umur datang dia. Dua, yang satu pedas, yang satu sedang. Jadi guys bro, jangan ragu-ragu atau jangan malu-malu, tapi fokuskan. Size 329, ini saya pegang size 29 new article. Yang berukuran 29, Mas Solihin di Tanjung Priuk, di Koja Tanjung Priuk. Motif ini yang dicari kan? Nah, Mas Solihin lihat. Yang Mas Solihin kirim itu adalah yang berlabel ini. Ya kan? Mas Solihin kemarin yang order dari Tanjung Priuk Koja. Yang Mas kirim foto yang label warehouse. Kita tidak menjual label warehouse. Saya buktikan. Saya hanya menjual yang holograman ya. Colek Mas Solihin di Koja atau siapapun yang berukuran 29 new article. Barcode 549 kita sell di sini hanya 345. Tidak ada kenaikan, hanya beda 5.000 dengan celpan. Kok bisa dikit amat bedanya? Kadang ada yang pendek lebih mahal dari celpan. Ada yang pendek lebih mahal dari celpan. Jadi kalau celpan ini bukan masalah dia pendek atau panjang terus mahal enggaknya. Emang begitu, dari sananya juga begitu. Ya. New article Mas Solihin, yang Mas Solihin kemarin tanya kan yang motif ini ya. Ya. New article dari mana lagi bisa ngelihatnya, Om? Anda bisa lihat dari kancingnya, sudah titanium. Ya, jadi buat agan-agan yang ingin, makanya di live ini sembari kita share juga, sembari kita mendidik atau mengajak, menginformasikan para loiser biar paham dengan produk lois original itu seperti apa. Yang paling pasti utama sekali adalah yakin, tidak tertipu, itu aja. Walaupun kata tertipunya agan belanja murah di lapak lain dengan harga jauh di bawah kita atau apa, tapi buang waktu, buang uang, mubazir. Orang bilang mubazir umur, mubazir duit. Yang pasti-pasti aja gak. Kita juga tidak mahal-mahal amat, tidak murah-murah amat. Kita berada netral harganya karena menjaga juga para reseller kita jangan sampai tutup buku. Karena kita memang targetnya reseller dan tokoan yang langsung ya, tidak foto atau apa, yang langsung order. Colek dulu Bang Sinambela di Sumatera Utara juga ya. Colek juga Bang Purwanto di Pasuruan juga ya. Para reseller-resellerku Hampura, insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah turun mungkin sekitar 500 piece. Campur tapi ya, celpan-celpen, kaos, new article semua. Jadi siap-siap live besok itu mudah-mudahan minggu depan ya. Minggu depan. Karena PO saya udah dari hari Senin, Jumat ini belum kelar juga. Ya jadi bersabar. Dan yang beberapa potongnya udah turun sih, untuk sekedar diperlihatkan aja ya. Salah satunya ini ya. Nah nanti begitu minggu depan itu sizingnya lebih lengkap ini kan, turunnya kan. Ini hanya ada size 29, size 3, 33-nya juga. Tinggal 29, kemarin ada 29, 28, 30, 33, 34. Hari ini hanya ada 29 doang. 345 gasken yang berukuran 29 masuk copy paste atau di screenshot, dikirim ke Wawa kita yang ada di kolom komentar. 123321 ya. Silakan guys bro. Aneka celpen kembali size 29 berwarna biru dongker, mantul kan, mantul. Ya, pokoknya mantul kan, jangan ragu-ragu kan, keker. Hanya ada size 29. Nah, itu penyakitnya. Bukan penyakit, bisa murahnya di sini itu kan. Bukan karena tidak ori, bukan karena reject, bukan. Karena yang masuk itu sudah pecah seri, alias sudah tidak serian. Ini cuma ada 29, tidak ada size lain. Kemeja juga begitu, kaos juga begitu. Begitu agan suka yang agan ingini, screenshot lah pada saat yang kita spillkan. Itulah yang ready. Di luar dari itu mohon maaf jangan ditanyakan dulu, karena memang tidak ada. Karena kita menjual murah itu seperti itu kan. Bukan karena rejectnya, bukan karena barang lama atau barang apa, enggak. Tapi karena sizingnya sudah tidak lengkap. Sing enek di neng kampungnya salam-salam oleh nanti Wonogiri di Karanganyar. Karanganyar Jogja. Enggak, Solo Tawangmangu. Solo Tawangmangu. Sing urgo Karanganyar Solo Tawangmangu sing Tawangmangu. Pak Deku, ya. Salam-salam ya. Mungkin Pak Salam, De Budenya ya. Ya. Beliau solid kita juga ini. Iya. Matur suwun besok ya. Utawa nongo. Langsung live. Mati sih saya. Mati sih katanya.
size 29 biru Levi's cuman ada 29 doang potongan kantong samping. Ya. Di luar dari yang kita spill, yang kita sebutkan tidak ada. Itulah bisa murahnya, kan. Size 29 kemarin 36-nya sudah lari ke Bang Hari Oking Ciputat. Langsung dipakai sama beliau. Ya. Iklan biasa, wah geng, ya kan. Kalau enggak diiklan kita ya kayak begitulah. Kita bantu promo yang lain pun juga. Kalau Wak Geng juga mau jaket kulit Garut juga ada, cuman kita fokus Lois aja. Yang dagangan kita aja, Wak. Size 29 black garment dengan kulit di kantong dan kulit di kantong belakang, ya. Barang ajib, barang mantul. Om Hari Oking di Ciputat sudah memakai ini. Silakan kalau memang ada ikut live kita, silakan kasih komentar 1-2 patah kata. Ya, size 29 barusan celpen. Size 28, 30, 31, 32, 33, 34 ada. Beda model semua, jangan disamakan. Beda model semua, jangan disamakan, ya. Jadi buat agan-agan yang berukuran apapun, sebutkan aja, sampai di size 40. Sampai di size 40. Sampai di size 40. 38 ada. Kang Nur di Indramayu. Size 38 ya, Kang Nur ya. Size 38 ya, Kang Nur ya. Ada. Nanti saya japri aja, saya WA aja ya, Kang Nur ya, di Indramayu, langganan saya di Indramayu. Panjang udah, pendek udah, kaos udah, kemeja udah, jaket belum. Jaket kita spill lagi. Ya, aneka perjaketan juga kita ada, guys, bro. Bang Badrun Munir, Bang Badi, motif abu-abu nyomet ini hanya L. Tidak ada M. Ya, Bang Badrun kan tahu, ya. Kenapa bisa murah, kenapa bisa ini dibanding yang lain? Karena sizingnya itu udah nggak lengkap. Ya, tapi saya cobakan biar Bang Badrun lihat apakah muat atau tidak, ya. Ini L Lois. M-nya tak ada. Wak Badrunku di Aceh Besar. Wak Badrun biasanya pakai M, ya. Ya. Di saya biasa pakai XL. Saya biasa pakai XL, ini L, saya gunakan L ini. Karena motif kancing ada satu, saya nggak bisa ngancing kalau L. Ya, jadi penampakannya seperti yang terlihat di monitor agan. Hanya ada satu. Barcode 729 kita sell di sini 499. 499, ya. Jaket memang agak dikit diskonnya atau bazarnya karena yaitu penetapan dari harga diskonnya dari kantor, jadi kita ngikutin aja. Ya, guys, bro, ya, cuman ada L doang. Colek dulu Bang Badrun Munir di Aceh Besar. Hanya ada L doang. Buat yang berukuran L silakan ngacung, silakan di tag aja. Kemeja, kaos, celpen, jaket sudah, dompet juga ready, kan? Ini kursi, aduh aja. Bisa makanya. Ya Allah, ya Tuhan. Di atas itu kursi ininya. Dompet, aneka perdompetan, ada panjang, ada pendek. Ada panjang, ada pendek, ada 3 dimensi, ada macam-macam, ya. 3 dimensi pertama coklat tua. 3 dimensi pertama coklat tua. Garansi ori, garansi kulit. Garansi ori, garansi kulit. Hanya 215, hanya 215. Hanya 215. Ya. Kantong dalemannya ada 2 untuk lepitan duit, duit cepe masuk. Yang duanya di sini. Ini kantong utamanya yang ada emblem Lois-nya, ya, ada washing emboss Lois-nya. 3 dimensi pertama, hanya 215. Silakan dimonitor, ya. 3 dimensi kedua, kulit coklat muda, bukan coklat muda, tua sih. Ya, apa sih jatuh coklat tua, ya? 3 dimensi. Dimensi pertama, dimensi kedua. Tengah-tengah ini 3 namanya. Kalau dia enggak ada ini, 2 dimensi namanya. Ya, sama dalemannya, lepitan dalemannya mana dia nih? Ah, ini dia. Satu lepitan doang buat tempat uang kertas. Hanya satu. 215 aja gasken. 215 aja dengan logo tembaga. Logo tembaga. Kalau yang tadi emboss, ini tembaga, ya. Kita lanjut lagi. 2 dimensi full, satu lapis kulit. Tidak ada lapisan dengan logo laser. Ya, logo laser emboss, tidak tembaga. Satu lapis, ini tanda. Kalau ini orang kulit bilang ini satu lapis karena tidak dilapis, ya. Satu lapis, full kulit. Ya, garansi ori, garansi kulit.
banteng jingkrak doang, ya. Yang 2 dimensi 200, 3 dimensi 215. Panjang lipat buku. Panjang lipat buku, panjangnya sekitar, tingginya ya, bukan panjangnya ya. Dompet tinggi, kalau orang bilang dompet panjang, yang panjang ya. 17 cm kan. 17 cm kan ya, 17 cm. 17 cm, hanya 245. Hanya 245. Hanya 245. Cara pemakaian dan petunjuk bahan ya. 245. Oke guys ya. Aneka sendal dan sepatu juga ready kan ya. Jadi buat agan-agan yang ingin bertanya, bukan enggak ada ready kan. Ya, boot, tapi kebanyakan kita stok di sini kulit. Sneaker, sport habis. Khusus kulit kita. Kulit boot, kulit pendek. Ya. Silakan ya. Aneka sepatu bermain di angka 450-an. Ya, boot ya, boot. Banyak motif, banyak model ya. Aneka boot di 4,5-an. Ya. Haji. Garansi ori, garansi kulit. Garansi ori, garansi kulit. Ya. Hanya ada size 43 doang yang saya spill. Hanya ada size 43 doang yang saya spill. Ya. Para fanatik loiser yang nyari sepatu agak sulit untuk mendapatkan, apalagi kalau di daerah, kecuali di Matahari ya. Tapi harganya silakan agan cek sendiri ya, silakan agan cek sendiri harga sepatu di Matahari. Kita di sini hanya 4,5. Oke, sepatu udah, dompet udah, kaos udah. Jadi kesimpulan untuk live kita Jumat hari ini guys bro yang bahagia semua ya, semoga diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang banyak. Gudang Lois Istana Jeans menyediakan seluruh produk Lois. Aneka waist bag-nya juga ada. Aneka waist bag itu tas yang bisa dijadikan ya, waist bag. Pinggangnya juga ada. Jadi enak buat bepergian ya. 3,5-an guys, 3,5-an. Nggak dimahal-mahalin ya. Lois original, Lois original. Oke guys bro ya, sudah lengkap. Untuk sendal posisi hari ini habis yang jepit. Hanya ada sisa yang slop. Ya, slop tali belakang. Ya. Bagi yang doyan slop silakan untuk ngaco. Ya, untuk harga dan lain-lain bisa dijapri aja di nomor WA kita yang tercantum di kolom komentar guys bro ya. Jadi seluruh produk Lois ada di gudang Lois. Ya, dompet yang habis itu cuma gesper doang, gesper dan sendal. Tapi sendalnya sendal jepit habis. Kalau slop ada semua. Kemeja, kaos apalagi masih banyak. Ya, bukan masih banyak, memang itu produk unggulan kita di sini adalah celana, kemeja, jaket, kaos, celpen ya. Kalau topi dan lain-lain, topi banyak cuman saya nggak jual karena dia minus. Jadi saya jadikan bonus jika agan-agan belanja di atas 1 juta. Tapi belanjanya di live ya. Kalau di luar live lain lagi ceritanya. Di live akan mendapatkan free ongkir Jabodetabek. Belanja di atas 1 juta akan mendapatkan topi Lois original. Dan garansi juga akan dapatkan dari live. Garansi original dan garansi reject. Jadi jika akan masih ragu atau masih tarsok-tarsok, silakan kita tunggu video call-nya. Kami tidak melayani cacet-cacot yang hanya sekedar cak-cek-cak-cok. Kita hanya melayani yang betul-betul mau bertransaksi aja. Oke ya. Salam santuy, salam Lois Nusantara, Jumat Akbar buat para agan-agan, happy weekend para Lois Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.